Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau unboxing paketan dari Lazada ya guys. Nah, kemarin itu aku pesen di Lazada, itu sebenarnya pesennya 4, tapi yang satu belum nyampe guys. Ini baru 3 yang terkirim. Dan ini ada tas, ini harganya standar ya guys nih, 47.900. Dan ini juga tas, ini harganya 37.900. Terus ini yang satu sandal ya, 21.500. Oke guys, langsung aja kita buka. Sekarang aku mau buka yang tas ya, yang harganya 47.900. Langsung aja. Ya. Ada suwek guys sih, ada bolong sedikit ya. Ini mungkin terlalu banyak paketan sih ya, lecet lecet. Pengiriman itu selalu begitu ya guys, ada yang packingnya bagus, ada yang enggak, ada yang tipis, ada yang enggak. Oh, ternyata kecil guys, lumayan lah ya harga segini. Ini ya. Nah, terus ini dalamnya seperti ini. Nah, ini ada talinya juga guys. Ini talinya tuh seperti ini. Sebenarnya lumayan sih, cuman ini ya ada yang lecet tadi, paketannya bolong. Ini tidak neneng jadi kena ya di sini ya, di situ masa dicoba dulu, tidak ada selain di situ ini. Gimana dicangkeng terus di nah ini tas nih ya, seperti ini tasnya. Dulu terus kita lanjut ya. Paketannya kedua ini juga tas, langsung kita aja. Kayaknya gak lecet. Kalau yang ini bagus guys, gak lecet. Ini kainnya juga emas. Kalau yang ini satu, dalamnya itu cuma satu, tapi ini ada ada resletingnya. Terus untuk talinya itu seperti ini, hampir sama, tapi ini ada ininya ya, hampir sama. Nah, warnanya ini beda warna. Ini beda, coba deh, bisa enggak? Oh, ini seperti ini ya, ini bisa dipanjangin juga, ini bisa ditarik pelan-pelan. Kalau di darah ini aku udah dimasukkan. Ini talinya agak pendek ya guys. Ini talinya agak pendek. Ini harganya 37. Lumayan lah ya. Dua. Terus ini ada sandal. Sedang berapa deh? Nggak tahu. Ini sandalnya Dek Jahra. Tahu, kita lihat dulu siapa. Ini tak kira naik dulu ya. Sandalnya dulu ya. Ternyata sandalnya tipis. Coba saja. Ini sandalnya seperti ini guys. Ini harganya 21.000. Ya lumayan lah, mungkin kalau di toko ini 35.000-an ya. Lumayan ya guys, belanja di Lazada itu free ongkir, harganya juga lebih murah. Nah, coba pakai satu lagi. Nah, pas lah, sini agak kebesaran sedikit. Cuma ini sing besar.
Ya lumayan lah, harga cuma 21.000 guys, dapat sandal. Aku kira tinggi. Iya, tak kira sandal tinggi, ternyata soalnya sandal tidak tinggi. Yang terakhir harganya cuma 21.000 loh, Dek. Nah, ini dia guys, hasil belanjaan kita. Sini ada tas. Nah, ini ada tas juga. Oke guys, sampai jumpa. Sekian dulu unboxing kami hari ini.